PT Bank Raya Indonesia TBK, emiten berkode saham AGRO, terus mencatatkan kinerja cemerlang pada kuartal 3 tahun 2024 dengan pencapaian positif di berbagai indikator keuangan. Total aset Bank Raya tercatat tumbuh 12,1% mencapai Rp12,8 triliun, ditopang oleh pertumbuhan outstanding. PT Bank Raya Indonesia TBK, emiten berkode saham AGRO, terus mencatatkan kinerja cemerlang pada kuartal 3 tahun 2024 dengan pencapaian positif di berbagai indikator keuangan. Total aset Bank Raya tercatat tumbuh 12,1% mencapai Rp12,8 triliun, ditopang oleh pertumbuhan outstanding. Optimisme Bank Raya untuk melangkah tangguh dan tumbuh sehat tidak terlepas dari keberhasilan Bank Raya mencatatkan perolehan laba bersih pada kuartal 3 2024 mencapai Rp33,9 miliar. Atau tumbuh menembus 130,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Total kredit Bank Raya sebesar 20,7% atau mencapai Rp6,8 triliun pada kuartal 3 2024. Dengan tetap fokus melanjutkan transformasi menjadi digital attacker BRI Group, Bank Raya terus melanjutkan ekspansi bisnis digitalnya. Hal ini tercermin dari kinerja produk digital yang terus menunjukkan perkembangan positif, seperti penyaluran kredit digital selama 2024, mencapai Rp13,7 triliun atau tumbuh 72,5% year on year, sehingga mendorong pertumbuhan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 90,4% year on year, mencapai Rp1,8 triliun. Secara keseluruhan, kinerja Bank Raya pada kuartal 3 2024 mengalami peningkatan, sehingga tercermin pada net interest income yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp416 miliar atau bertumbuh 15,9% year on year. Pertumbuhan laba bersih ini mencerminkan prospek kinerja perusahaan ke depan akan terus membaik, yang ditopang oleh kinerja yang solid melalui ekspansi bisnis digital, serta inovasi produk digital yang semakin berkualitas. Tim Liputan IDX Indonesia.